Launching produk layanan Kealquranan berbasis digital. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Aplikasi Quran Kemenag Android. Aplikasi Quran Kemenag Android sekarang tampil dengan fitur layanan yang lebih lengkap. Aplikasi Al-Quran produk resmi pemerintah ini dilengkapi dengan 15 fitur layanan, menjadikan Anda betah berlama-lama dengan Al-Quran. Ada pencarian ayat Arab dan Indonesia. Pilihan membaca Al-Quran dalam dua model, per ayat dan per halaman. Penyimpanan bookmark Quran, per ayat dan per halaman. Terjemahan Al-Quran edisi penyempurnaan tahun 2019. Asbabun Nuzul, pencarian ayat Al-Quran, terjemahan dan tafsirnya. Share ayat ke dalam format gambar, jadwal salat, kalender hijriah, kompas kiblat dan lainnya. Quran Kemenag in MS Word hadir dengan tambahan fitur-fitur terbaru, memudahkan Anda mengcopy teks Al-Quran dan terjemahannya dengan cepat, tepat dan sahih. Pencarian teks Arab dan Indonesia dilengkapi dengan on-screen keyboard. Terjemahan Al-Quran Kemenag edisi penyempurnaan tahun 2019 sebagai default. Fitur tanya jawab Mushaf Standar Indonesia atau MSI. Penjelasan tentang Mushaf Standar Indonesia atau MSI. 5 film dokumenter ilmiah produksi tahun 2020. Makanan dan minuman dalam perspektif Al-Quran tahun 2013. Penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran tahun 2012. Penciptaan bumi dalam perspektif Al-Quran tahun 2010. Tumbuhan dalam perspektif Al-Quran tahun 2011. Air dalam perspektif Al-Quran tahun 2011. Distingsi terjemahan Al-Quran Kemenag edisi penyempurnaan 2019. Mekanisme penyempurnaan berlapis. Hasil rekomendasi Mukernas Ulama tahun 2015, penelitian lapangan, konsultasi publik secara offline dan online, telah melalui uji sahih dalam Forum Ijtima Ulama Al-Quran Nasional. Tim pakar yang terlibat sebanyak 15 orang. 11 orang diantaranya pakar Al-Quran, tafsir, dan terjemahan. Serta 4 orang pakar Bahasa Indonesia. Penyempurnaan dilakukan secara menyeluruh pada aspek bahasa, aspek substansi, dan konsistensi. Dilengkapi dengan mukadimah yang membahas sistematika dan metodologi penerjemahan. Substansi terjemahan merujuk pada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Hasil terjemahan dibaca berulang-ulang oleh tim sekretariat.